Sawalan tahun ini bagian dari euforia mudik dibuka oleh pemerintah pusat. Dan itu ditanggapi pemerintah daerah dengan menyiapkan seluruh kegiatan seni budaya yang 2 tahun vakum, 2 tahun berhenti total. Hari ini dilaksanakan biarpun belum 100% matang, tetapi ini bagian yang tidak ingin pemerintah kota mengecewakan masyarakat yang hadir di Taman Satwa Tarung Juru. Maka teman-teman ini siapkan yang benar-benar segi keamanan, kenyamanan, kesuburan. Kami ingatkan bahwa makanan ini dengan virus baru hepatitis ini dimanapun mungkin bisa terjadi bagi anak-anak kalau jajannya tidak tertib, juga yang kita khawatirkan.
Monggo lenggahi pun. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan membacakan sambutan Bapak Wali Kota Surakarta yang hari ini beliau belum bisa hadir secara pribadi karena masih dengan Bapak Presiden di Bali. Yang kami hormati para Dinas Budayaan dan Pariwisata, yang kami hormati Direktur Perumda TSDJ, juga menyambut Lebaran Ketupat atau Bakdo Upat. Kegiatan ini juga sebagai sarana hiburan kepada seluruh warga Solo serta pemudik yang Lebaran tahun ini berkumpul di Solo dan sekitarnya. Karena baru tahun ini pemerintah pusat mengizinkan mudik Lebaran dan antusiasme sampai tol macet total ya. Melalui acara ini kita tidak hanya disajikan dengan ragam seni budaya yang ada pada kirab Joko Tingkir. Sejenak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan kita dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semuanya merasa bersyukur sekali atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada hari ini. Marilah sejenak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samiil minasyaitonir rajim wa na'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq wa na'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhayru wa min hamzihi wa nafthihi. Bismillahilladzi la yamduru nama asmi'ul al-fardu bala bisama wa huwa sami'ul alim. Bismillah ibadana walhamdulillahirabbina wassalatu wassalamu nabibina ya Allah ya rabbana anta maqsuduna ridhoka matubuna dunyana wa ukhrana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abi ni'mah wa tuqa fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad bi 'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad bi 'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi 'adadi khalqillah. Allahumma sambung. 1, 2, 3. Demikian acara Grebek Sawalan Juruk Solo Zoo 2020. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Barang bawaannya, tas ditaruh di depan agar tetap dalam pengawasan.
diajarkan anak-anak ini tentang binatang di sini? Sudah berapa kali diajar ke sini? Sudah 3 kali. Ya, jadi kan setelah izin untuk mengadakan kegiatan sawalan ini diperbolehkan, kan kita melanjutkan tradisi yang ada. Terakhir kan 2019. Nah, tradisi ini kita lanjutkan. Alhamdulillah antusiasme pengunjung juga cukup banyak. Kita targetkan ini 15.000. Sesuai SW Wali Kota ini kapasitas kita 75%. Jadi kalau bisa 15.000 alhamdulillah. Karena kan nanti per 1 Januari, 1 Juli kan kita tutup untuk revitalisasi. Jadi untuk modal gitu misalnya nanti. Jadi kami terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan acara sekolah ini, terutama pengunjung yang sudah mendukung kegiatan di Surakarta selama program sekolah dan di acara puncak ini. Tepatnya tadi sekitar 3.000 ketupat. Tadi kan kita pecah menjadi 2 titik, biar tidak terlalu berkumpul banget. Walaupun dia berkumpul, ya rambut sekali-kali. Ya proses gerbeknya ini kan tidak seperti yang kita buat sederhana ya, karena biar lebih cepat, jadi dari halaman depan kita berjalan. Sebenarnya tari yang sampai jebur, berkelahi itu kita tiadakan dulu lah, biar bergumanya tidak terlalu lama. Ya kalau kecopetan, kami ikut prihatin, karena musibah jadinya ya. Oh ya, masih ada gitu loh, memanfaatkan kesempatan seperti ini. Kan kitanya semuanya kan pengen seneng ya, malah bikin susah orang lain gitu. Ya semoga dia diikhlaskan, diganti rezeki yang lebih banyak gitu aja.